Halo semuanya, balik lagi sama gue Kriptondo. Jadi di video kali ini Ndo ingin membahas token Luna Chow, Stephen Chow, Bruce Chow. Guys, ini namanya Luna Chow, kalau bisa dibilang Lucow. Ah, apa ini? Sumpah ini ada aja ya orang ini subscriber Ndo bisa aja ya dapat token tuh yang aneh-aneh gitu. Udah pernah bilangin jangan pernah ibaratnya selalu konsumsi micin ya, dikarenakan micin itu bikin pusing ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya, ke Luna Chow ya. Sini si Luna Chow sudah ada 20.600 followers Twitter ya. Dia udah masuk ke CoinTiger, terus dia udah ada di FakeX, terus ini apa ini? Luna Swap, ini swapnya sama pool dan farmnya coming soon, cuman nggak tahu kapan. Terus kenal nih, oh gitu. Oke, okay. Ini Ndo tahu nih, pasti nih tokennya ngerti nih dari mana. Ngerti. Oke, paham. Hati-hati aja ya guys ya. Udah bilang ini, hati-hati. Oke. Kita langsung masuk ke CMC-nya ya. Sini CMC-nya si Luna Chow ada di ranking 3518 ya. Dan singkatannya Lucow. Nah, dia double chain Ethereum dan Binance. Ini bagus sih. Bisa dia double chain kayak gini, hebat ya. Cuman lagi tetap hati-hati. Kita lihat dari satu hari ini lebih gila. Oke, kita lihat all-nya. What the heck man, lihat guys, set. Ini grafiknya udah nggak beres kalau udah kayak gini nih. Hati-hati ya guys ya, lahir di 0,0085, pernah naik di 0,050, turun lagi ada di 0,005, hampir mendekati ke harga awalnya lagi ya. Hati-hati ya guys ya. Sini kita lihat marketnya, sini dia ada di Bit Ubu, Uniswap V3, Latokan dan CoinTiger, dan Apeswap dan Pancake V2 ya. Nah, kita langsung masuk ke websitenya. Nah, ini nih yang curiga. Sebelum Ndo record, ini sebenarnya Ndo udah lihat ini ya. Ini yang benar-benar bikin Ndo curiga. Satu, okelah kalau misalkan ada Ethereum sama BSC di CMC-nya kan dia double chain. Nah, kenapa di websitenya ada kontrak Solana, Polygon, Harmony One dan Avax cuman di CMC nggak terdaftar? Nah, itu. Apakah ini hanya sebuah tempelan doang ataukah gimana? Nah, hati-hati ya guys ya. Nah, ini marketplace-nya masih beta dan charity roadmap. Oke, kita lihat roadmap-nya. Roadmap-nya ya kayak gini. Ini berarti masih ada di phase 3 ya. Untuk phase 4 masih belum ya. Nah, kita lihat SCIN-nya, CoinSpeed, ya udah pasti udah loh. Nah, Nasdaq ini hanya tempelan, hati-hati, nggak mungkin guys ya. Yahoo Finance juga sama, tempelan. Ini sama, Benzinga juga kayaknya tempelan doang. Nggak mungkin beneran guys, hati-hati ya guys ya. Dari websitenya dibikin segi menarik biar orang-orang tuh percaya ini token bakal bagus ya, hati-hati guys. Tetap Ndo nggak akan masuk untuk ini token. Oke, sini kayaknya sih tempelan ya yang Ndo tahu nih. Ini tempelan doang nih, hati-hati. Untuk audit enggak guys, dia nggak ada audit ya sama sekali, belum diaudit. Karena kenapa? Yang curiga, you know apa ini? You know, Ndo nggak mau ini sensor aja Ndo. Kalian tahu pasti dia siapa dan Ndo hanya bilang hati-hati. Oke, mungkin itu yang bisa Ndo sampaikan dari token Luna Chow. Thank you untuk semuanya. Bye-bye, love you, and Ndo.